Kapten Red Sparks Lee So yang melontarkan kritik tajam terhadap rekan satu timnya yang berasal dari Indonesia yaitu Megawati Hangestri. Menurut Lee So Yang, ada satu kekurangan yang dimiliki oleh Megawati Hangestri sehingga hal ini bisa mengganggu penampilannya bersama Red Sparks. Seperti diketahui, Megawati Hangestri dan Lee So Yang menjadi andalan tim Red Sparks untuk mendulang poin bersama Giovanna Milana, ketiganya bahkan mendapat julukan trio MSG oleh publik Korea karena kombinasi mereka cukup menakutkan di V-League 2023-2024 sebelumnya. Hanya Megawati Hangestri dan Giovanna Milana saja yang menjadi andalan pelatih Ko Hye-jin sebagai pencetak skor tim Red Sparks. Salah satu kritik yang diberikan Lee So Yang ialah mengenai penampilan Megawati Hangestri dalam beberapa pertandingan terakhir. Lee So Yang mengatakan jika performa Megawati Hangestri sudah cukup baik, namun dia terkadang melupakan area pertahanan Red Sparks. Sejak dulu saya banyak bicara dengan Mega, saya pikir Mega terlalu banyak menyerang, kata Lee So Yang. Maka dari itu, Lee So Yang meminta agar Megawati Hangestri untuk menyeimbangkan antara menyerang dengan bertahan ketika bertanding. Dia pemain bagus, tapi sekarang sudah waktunya untuk sesekali ikut bertahan. Sekarang ayo kita lakukan bersama, bersiaplah Mega, jelasnya. Selanjutnya, Megawati Hangestri akan kembali bermain saat Red Sparks menghadapi iPapers dalam lanjutan Liga Korea pada sore ini.